kecerdasan interpersonal. Kemampuan interpersonal adalah kemampuan untuk memahami, berinteraksi, dan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Ini mencakup kemampuan untuk membaca emosi, motivasi, dan juga kebutuhan orang lain, serta mengelola hubungan yang baik dengan orang lain. Individu dengan kecerdasan interpersonal cenderung memiliki kemampuan untuk membangun hubungan yang baik, bekerja dalam tim, dan juga mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif. Untuk panduan kelebihannya, yaitu memimpin dengan efektif, menegosiasikan solusi, dan menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif. Dan untuk panduan kekurangannya, yaitu praktikan keterampilan komunikasi aktif, terlibat dalam proyek kelompok atau organisasi, serta berlatih memahami perspektif orang lain. Lalu untuk rekomendasi jurusannya, yaitu studi pengembangan manusia, sosiologi, dan administrasi bisnis. Lalu untuk rekomendasi pekerjaannya, yaitu manajer, guru, konsultan, atau pemimpin proyek. Sekian, terima kasih.